Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tema tentang berbagi terhadap sesama. Masya Allah, Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini esensinya adalah bagaimana kita berbagi terhadap sesama. Ketika Hari Raya Kurban ini, seyogianya mestilah kita lakukan sebagaimana Idul Fitri ketika mereka semua pulang kampung. Ya, inginnya kita di Idul Adha juga orang-orang kota itu membawa hewan-hewan kurbannya itu ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Pastilah akan semarak ya di kota-kota atau di kampung-kampung masa kecil mereka. Dan akhirnya apa? Berbagilah semuanya konsep menebar kurban itu. Ingat, pada hari Idul Adha ini ada hari tasyrik. Ada hari di mana kita itu tidak boleh berpuasa, kita harus berbagi terhadap sesama. Ya, dan inilah esensinya di mana para orang-orang yang miskin, kaum duafa semuanya makan bersama dengan orang-orang yang dilapangkan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan irhamu man fil ard yarhamkum man fi sama. Kalau kita menyayangi yang ada di bumi, insya Allah yang ada di langit semuanya akan menyayangi kita. Mari kita menebarkan kasih sayang terhadap sesama di hari raya kurban ini. Generasi baik, generasi prospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.